Kali ini kita POV Majenik Family Session. Kebetulan acara ulang tahun Natar yang diselenggarain di Puncak. Nah, kebetulan kita kejebak buka tutup jalur. Kita nyoba ngelewatin jalur alternatif, tapi masih macet banget. Karena takut nggak keburu, jadi kita split aja ya. Sebagian naik ojek. Nah, kita nego nih sama tukang gojeknya, biar dikasih murah. Harga deal, kita berangkat. Panjang guys, macetnya guys. Panjang. Wah, mentok jis. Sebagian jadi berangkat naik motor, sebagian tetap di mobil ikutin jalur alternatif. Untungnya sampai sana masih kekejar, acara belum dimulai. Sebelum acaranya dimulai, semua swab test dulu. Kebetulan ini acara private, jadi cuma dihadiri sama teman sama keluarga. Sebelumnya kita ngobrol dulu sambil ngambil candid-candid juga. Mau ngambil berdua dulu nggak kalian? Sambil nunggu Atar bangun, kita ngambil sesi berdua mama papanya. Kebetulan karena acaranya private, nggak ada rundown yang resmi, kita ikut aja yang di lapangan. Saling lihat, saling lihat, saling lihat. Nah gitu ya. Momen kita yang istimewa, kita pasti bareng-bareng sama Imajeni. Thank you, Brad. Halo. Luar biasa ya, Fami, Mantro. Jangan lupa kita ambil juga list-list yang harus difoto. Karena acara belum dimulai juga, kita istirahat dulu sambil ngambil stok-stok footage. Hari ini untuk fotografer, gue ditemenin oleh Ricky dan Aloy. Dan untuk video, gue ditemenin sama Ajis. Kebetulan Atar udah bangun, acaranya dimulai ya. Ini kita bagi spot aja, ada yang depan dan ada yang ngambil candid dari samping. Ambil sedikit, kita pindah lagi. Acaranya beres, sekarang kayak playtime gitu ya. Sesi bebas gini, kita ambil aja ya candid-candid. Si Atar lagi main mobil. Di sini gue coba handheld pakai 24 mili. Beberapa hasil video selama kita candid Atar lagi main.
Dan ini beberapa hasil fotonya. Oke, kita coba ajak buat ngambil sesi bertiga ya, satu keluarga. Kita coba ganti spot biar suasana berubah. Iya. Lagi-lagi satu, dua, tiga. Jadi jangan takut buat ngulangin pose selama kita belum yakin dapat bagus apa enggak. Oke, ini beberapa hasil foto tadi. Dan sebelum pulang kita nggak lupa untuk selfie. Jadi buat kalian yang mau nge-shoot di puncak hari Sabtu atau Minggu, mending sediain waktu lebih banyak ya buat datang ke lokasinya. Atau kalau bisa nginep di sana deh. Nah, kalau bisa nginep di sana. Bye. Oke, thank you for watching and I'll see you in the next video.